semuanya ligi. Orang-orang yang mendapat azab yang berat.
dengarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah Ali Imran ayat 102 hingga 105. An Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda, tidak menimpa seorang mukmin suatu penyakit yang berpanjangan, kepayahan, sebarang jenis kesakitan dan kesedihan, malahan keluh kecitaan, melainkan dihapuskan sebahagian dosa-dosanya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rabbil firli wali walidayya warhamma kama rabbayani saghira. Rabbil firli walidayya warhamma kama rabbayani saghira. Rabbighfirli waliwalidayya warhamma kama rabbayani saghira. Rabbighfirli waliwalidayya warhamma kama ampunkanlah diriku dan kedua ibu bapaku dan kasihilah mereka sebagaimana mereka mendidikku semasa kecil. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا تيار Tuhan melainkan Engkau. Maha suci Engkau.
sesuci engkau. Sesungguhnya aku telah berlaku zalim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni. Bicara bermanfaat berbagasan, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islam sepanjang masa, dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ekspresi di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, waktu ini kita bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi perkongsian kita pada malam ini. Kita bersama menerusi rancangan Kemuliaan Al-Mustafa. Untuk perkongsian kita bersama dengan sahabat-sahabat pendengar, saya alu-alukan sekali lagi tetamu kita dah pun berada di konti IKIM untuk bersama dengan rakan-rakan nak berkongsi ilmu hari ini, nak cerita tentang memberi hadiah. Kita ada yang berbahagia, Al-Habib Habib Najmuddin Uthman Al-Khirid, untuk bersama dengan kita. Assalamualaikum Habib. Assalamualaikum. Masya-Allah, minggu lepas kita cerita tentang beri salam. Masya-Allah, menyebarkan salam mudah je, tapi kadang-kadang kekok. Habib, saya cuba nak buat tapi memang kekok. InsyaAllah. Tapi kenalah, kena biasakan. InsyaAllah, biasa lama-lama mudahlah kan Habib. Dan kali ni biar cerita tentang nak memberi hadiah Habib. Jadi mungkin awalan ni kita berikan sedikit mukadimah bagaimana sebenarnya nak mencontohi bagi Nabi SAW dengan memberi hadiah. Silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyafil mursalin wa imamil muttaqin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Terima kasih kepada Yanti, kepada pendengar Radio IKIM yang rahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Dalam kita membicarakan tentang kemuliaan Al-Mustafa ni, seperti mana yang telah pun kita bahaskan pada yang lalu, kita nak tumpu dan fokus tentang akhlak ni ya, Yati ya. Yang lebih lagi kepada akhlak muamalah di antara pergaulan ni. Jadi itu sebenarnya yang kita kata banyak ialah hari ini menjadi cabaran dalam kehidupan manusia ni, ialah bagaimana untuk nak saling bergaul dengan cara yang baik. Sebab itulah Nabi kita Muhammad SAW memang dia kata innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku ni diutuskan adalah untuk menyempurnakan akhlak yang baik itu. Jadi bermakna menyempurnakan dalam realiti, bukan sekadar fantasi, bukan sekadar niat, bukan teori, bukan teori, tapi dengan contoh tauladan daripada baginda Rasulullah SAW. Maka kalau kita lihat pada waktu ketika Nabi SAW tu, dia membentuk kepada cara muamalah yang indah, sangat ketika itu memberi impak dan kesan kepada masyarakat jahiliah pada zaman itu, sehingga akhirnya dilihat sosok peribadi yang begitu mulia baginda Rasulullah SAW dan dikagumi. Yalah, kerana itu dianggap satu yang agak asing dan juga kita kata rare lah, akhlak-akhlak yang begitu hebat macam tu. Jadi bermakna akhlak yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW ini sangat indah sehingga dikagumi dan juga dihormati Nabi SAW itu. Sebab itu kalau kita tengok ya, Yati, ya, kalau kita sikit lah, kita just mukadimah ni, bagaimana ketika mana orang-orang Arab dulu, orang-orang Quraisy, mereka sampai jam, tak tahu siapa agaknya yang nak menyelesaikan masalah mereka ketika mana mereka membangun semula Kaabah yang runtuh tu. Siapalah yang nak sekarang ni berebut pula nak letakkan Hajar Aswad tu.
Jadi sampai-sampai hampir berlaku peperangan pula di antara kabilah. Jadi mereka kata, siapa, kita kena lantik orang yang boleh untuk menyelesaikan masalah kita ni, menjadi orang tengah yang mendamaikan, menyelesaikan solusi kepada masalah kita ni. So akhirnya mereka kata, apa kata kalau kita lantik orang yang pertama yang masuk ke dalam Kaabah. Jadi pada esoknya ketika mana mereka tunggu-tunggu, yang pertama masuk Kaabah adalah Rasulullah SAW. Jadi sebenarnya apabila Rasulullah masuk tu, tak ada di antara satu pun dari kabilah tu yang mengatakan, alah, kenapa dia ni yang masuk? Kan? Mungkin kalau ada orang lain tu, mungkin akan kata tak puas hati pun. Tapi apabila Rasulullah masuk, semua puas hati. Maknanya ini orang yang paling tepat sekali untuk membawa penyelesaian dalam masalah kemelut kita ada ni. Masya Allah. Maknanya mereka telah pun mengiktiraf ke akhlak dan juga kebiasaan peribadi bagi Rasulullah SAW tu. Jadi itu yang kita dalam Kemuliaan Mustafa ni nak bawa para pendengar dan kita sendirilah. Bagaimana kita ni sebenarnya nak bermuamalah dengan cara yang baik dalam pergaulan kita. Jadi kita mulakan sebelum ni, ya, Yati, ya, iaitu tentang apa diakah sebab-sebab atau sesuatu yang boleh untuk menimbulkan mahabbah kasih. Sebab itu dulu kan kita kena bina kasih sayang dulu, baru kita kata mudahlah. Jadi sebab itulah Nabi SAW kata, ala adullukum bisyai'in tafa'altum tahabbabtum alaikum, kalau nak tak aku bagi tahu kepada kamu sesuatu yang kalau kamu buat dia akan menambah kasih sayang di antara kamu. Maksudnya punca kasih sayang, asas kasih sayang. Itu yang kita bahaskan yang pertama kali itu adalah salam tu. Sebab Nabi kata afshus salam bainakum. Kerana salam ini dia menjadi asas kasih. Permulaan kan, kita kata first perjumpaan tu apabila kita beri salam, ucapan yang baik, doa yang baik, oh, orang pun happy lah jumpa dengan kita. Ha, jadi first tu yang penting kan, first impression. Kan? So sebab itu menjadi satu yang paling utama. Sehingga kadang-kadang tu bukan kata orang yang kenal saja, orang yang tak kenal pun kalau kita mulakan dengan salam ni, orang jadi mesra dengan kita. Dan orang anggap kita ni orang yang mula dengan baik, nak dekat dengan cara yang baik. Jadi itu yang kita dah bahaskan pada minggu yang lalu. So minggu ni kita nak lanjutkan lagi. Apa lagi yang boleh untuk menambahkan mahabbah kasih di antara sesama kita dalam hubungan ni? Maka hari ni insyaAllah kita nak bicara tentang hadiah lah. Sebab memberi hadiah ni akan juga membawa kepada kasih sayang. Oh, macam salam tadi juga. Macam salam juga lah. Jadi apa dia yang boleh untuk nak menumbuhkan lagi kasih, kan, orang suka. Sudah tentulah tak lain kalau kita kata hadiah itu sendiri mempunyai daripada pengaruh yang sangat besar dalam menumbuhkan rasa kasih dan juga cinta di antara satu dengan yang lain. Dan juga hadiah ni merupakan bukti cinta dan kejernihan hati. Serta di dalam hadiah ni terdapat nilai penghargaan dan penghormatan. Yang itu yang orang nak kan. Orang nak dihargai, orang nak dihormati. So hadiah ini adalah merupakan, ada dalam tu nilai penghargaan dan juga penghormatan. Oleh kerana itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa, dia menerima hadiah daripada siapa pun yang beri kepada dia. Dan Nabi sendiri pun memberi hadiah kepada orang lain. Bahkan kalau diberi hadiah, Nabi akan membalas hadiah. Sebab itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiah wa yusibu 'alayha. Kata Aisyah radhiyallahu anha, adalah Rasulullah sallallahu itu menerima hadiah dan membalasnya. Okey, kenapa lebih diceritakan tentang menerima hadiah dulu? Lah kita kata orang bagusnya bagi hadiah lah. Kita tak nafikan. Yeah. Betul lah. Tapi memang Nabi itu terkenal dengan al-jud, iaitu Nabi ini pemurah. Kata kerana Nabi Rasul ajwa dan nas. Nabi ini orang yang paling pemurah. Jadi nak cerita pasal kepemurahan Nabi ini tak payah ceritalah. Apa lagi yang cerita pasal Nabi nak bagi ini jangan ceritalah. Tapi nak bagi tahu bahawa hadiah ini adalah satu yang cukup hebat sehingga disebutkan Nabi pun menerima hadiah. Apabila disebahkan kepada Rasulullah menerima hadiah, mana hadiah ini satu amalan yang baiklah. Sebab itu Nabi terima. Dan juga sebenarnya, jadi saya rasa lah, kalau orang bagi kita hadiah dan orang tu orang yang hebat, memanglah kita hargai hebatnya orang bagi aku, orang hebat ni bagi aku hadiah. Tapi sebenarnya lebih lagi kita
kita panggil apa ya, kita rasa seronok sangat dan kita teruja sangat adalah apabila kita bagi hadiah kepada orang yang sangat hebat ni, dia terima hadiah kita dan dihargai. Lagilah kita rasa macam rasa dimuliakan, dimuliakan. Mungkin dia bagi hadiah tu memang kita rasa seronok dia bagi hadiah, tapi dia bagi hadiah tu mungkin kita dah bagi orang lain, dia bagi apa semua. Tapi apabila kita bagi tu dan dia ambil, dia hargai, oh subhanallah, kita akan rasa seronok betul. Jadi maknanya apa yang akan berlaku dalam jiwa manusia ni apabila berlaku perkara tu, akan timbullah kasih sayang, penghormatan, penghargaan yang ada daripada itu. Sebab tu dalam hadis daripada Imam Bukhari dalam kitab Adab Mufrad, Nabi SAW bersabda, tahadau tahabu, salinglah kamu itu memberi hadiah, kata Nabi, maka akan saling mengasihi di antara satu dengan lain. Jadi maknanya dia sumber ataupun asas kepada mahabbah, kasih. Memang ada hubung kait itu. Betul. Jadi itu yang yang kita kata Nabi pun menerima hadiah dan juga membalas hadiah. Nabi juga memberi hadiah dan juga Nabi SAW menghargai hadiah yang diberikan kepada Nabi SAW. Sebab ya, jadi saya pun nak kena betulkan juga. Sebab perkataan hadiah ni lebih mudah sebenarnya untuk orang terima, tidak seperti sedekah. Boleh ya? Betul, betul. Sebab sedekah ni dia ada beza. Memanglah kita kata sedekah untuk orang susah. Sedekah ni untuk kita beri kepada orang yang memerlukan. Dengan sebab simpati. Kemudian kepada orang yang memang serba kekurangan. So kalau kita bagi kepada orang yang serba cukup dengan kedudukan yang baik, kita kata sedekah. Tak tepat kita perkataan itu. Perkataan itu walaupun mungkin dia ambil, tapi istilah maksud dalam hati dia berbeza perasaan apabila dia menerima pemberian daripada orang tu dengan istilah yang berbeza. Betul lah, betul. Biasa tak dengar macam tu. Dapat rasionalnya tu. That's why dalam hadis dia kata Rasulullah akan Rasulullah SAW dia akan boleh hadiah wala dia akan boleh sedekah. Nabi SAW menerima hadiah tapi tak menerima sedekah. Sebab memang Nabi SAW kata keluarga aku, aku dan keluarga aku tak terima sedekah. Bukan apa, sebab memang kedudukan Rasulullah SAW dan keluarga yang memang disebutkan tak boleh untuk menerima sedekah. Kerana sedekah ini adalah untuk orang yang memang ialah kita kata miskin, yang memerlukan simpati. Jadi Nabi kata aku dan keluarga aku tak terima sedekah. Jadi bermakna kita pun kena ambil itu sebagai satu asas lah. Kalau kita nak bagi orang-orang yang kita tengok tu, kita beritahu ini hadiah. Jangan kita salah faham ketika ingat hadiah tak dapat pahala, sedekah dapat pahala. Dari sudut agama dia macam perasaan tu aja. Dia kata macam ini bukan sedekah ni, hadiah ni kan. Rasa macam nak bagi sedekah. Tapi ni ada menerima tu Habib. Jadi itulah insyaAllah kita apa namanya, kita bicarakan ni insyaAllah tentang hadiah ni. Lepas ni kita akan bahaskan tentang bagaimanakah Rasulullah SAW dengan hadiah, penghargaan yang ditunjukkan oleh Nabi dan hadiah yang bagaimana, serta kita kata apa namanya, bagaimanakah hadiah itu memainkan peranan yang sangat besar dalam dan impak yang sangat besar kepada hubungan itu sendiri. Masya Allah, cerita tentang hadiah je dah boleh menyentuh hati kan Habib, betapalah membezakan hadiah dan juga sedekah dan bagaimana orang yang menerima dan sebagainya. Masya Allah, hari ini mata saya terbuka sekejap. Masya Allah, terima kasih banyak Habib, dan saya rasa bukan saya seorang tapi ramai lagi rakan-rakan kita menerima ilmu ini sangat baik sebenarnya untuk kita semua sama-sama nak memperbaiki akhlak dan juga muamalah kita sesama manusia. Insya Allah mencontohi bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan sambung selepas ini. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami. Tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Info Ria Islami, menerusi kemuliaan Al-Mustafa. Ya Rabbi bil Mustafa balir maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي صلي 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 على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي 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 على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي 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 على عليه وسلم يا ربي صلي 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 على محمد يا ربي
صلي عليه وسلم. يا ربي صلي 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 على محمد. يا ربي بلغه الوسيلة. يا ربي صلي 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 على محمد. يا ربي خصه بالفضيلة. يا ربي صلي 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 على محمد. يا ربي ورضى عن الصحابة. وأمانك يا ربي صلي 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 على محمد. يا ربي واسكننا جنانك. يا ربي صلي 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 على محمد. يا ربي أجرنا من عذابك. يا ربي صلي 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 على محمد. يا ربي وارزقنا الشهادة. يا ربي صلي 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 على محمد. يا ربي حدنا بالسعادة. يا ربي صلي 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 على محمد. يا ربي واصلح كل مسلم. وارحمنا جميعا. يا ربي صلي 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 على محمد. يا ربي وارحم كل مسلم. يا ربي صلي 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 على محمد. يا ربي واغفر لكل مذنب. يا ربي صلي 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 على محمد. يا ربي يا سامع دعانا. نختم بالمشفع. يا ربي صلي 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 على محمد. يا ربي صلي عليه وسلم. يا ربي صلي 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 على محمد. يا ربي صلي عليه وسلم. يا ربي صلي 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 على محمد. يا ربي صلي عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Anda anggota koperasi atau usahawan koperasi mahupun individu yang berminat untuk mendalami ilmu tentang tadbir urus koperasi dan perniagaan? Jom sertai kursus di Institut Koperasi Malaysia, IKMA. Kami menyediakan pelbagai jenis kursus dan latihan khas untuk para koperator dan usahawan. Maklumat lanjut layan www.ikma.edu.my atau ikuti kami di Facebook Institut Koperasi Malaysia. Institut Koperasi Malaysia, pencetus minda koperasi negara. Halo, jiran sebelah. Masuk rumah baru ke tu? Mesti beli Ella Furniture tau. Rumah saya pun semuanya Ella Furniture. Ada lebih 200 warna dengan fabrik anti cakar dan anti kotor untuk dipilih. Boleh sesuai badan dengan warna dinding rumah. Ramai artis Malaysia pakai Ella Furniture. Pergi je Facebook Ella Furniture Malaysia dan tengok live diorang. Atau layari ellafurniture.com.my. Ella Furniture. Tak pernah tak cantik. Ipan, macam mana dengan persiapan masuk pertandingan Vicky tu? Oh ya, sempat lagi kan nak hantar penyertaan. Sempat. Kan 31 Julai 2023 tarikh tutup penyertaan. Oh, kalau macam tu, jangan buang masa. Jom pilih tema. Saya nak berlakon tau. Boleh ya? Boleh. Awak jadi mak. Alah, saya nak jadi heroin. Ini cakap
Kefahaman Islam Malaysia, IKIM sedang menganjurkan pertandingan mereka cipta video pendek Kefahaman Islam untuk penuntut IPT. Hantarkan karya anda sebelum atau pada 31 Julai 2023. Juara bakal membawa pulang wang tunai bernilai RM15,000. Untuk keterangan lanjut, layari www.ikim.gov.my atau hubungi unit program dan latihan 03-6204-6320 atau 03-6204-6322. Sentiasa bersama berkongsi info terkini, pastinya di IKIM, Inspirasi Info Ria Islam. Inspirasi Info Ria Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kemulaan Al-Mustafa pada malam ini cerita tentang hadiah, memberi hadiah bersama dengan Habib Najimuddin Uthman Al-Khirid. Habib, kita sambung lagi Habib tadi sebab kadang-kadang bila kata tentang hadiah ni, kadang-kadang Habib kita tak tahu jugalah. Sebab ada orang kadang-kadang dia berbelah bagi nak terima hadiah. Macam dia ada rasa suspicious kan, nak terima hadiah suspicious. Macam mana kalau bagi Nabi sendiri, macam mana Habib? Silakan. Baik, terima kasih Yati. Para pendengar rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, memang sebenarnya dianjurkan untuk kita saling memberi hadiah dan menghargai hadiah yang diberikan. Dia sebenarnya adakah kita ni tengok apa hadiah yang diberi ataupun kita menerima hadiah itu adalah dengan sebab menghargai apa yang diberikan. Sebab tu kalau kita sebut tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sifat dia adalah kata Nabi, jika aku diberikan hadiah kaki kambing atau peha kambing, tentu aku akan menerimanya. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Jika aku diberi hadiah kaki kambing, disebut dengan firsati syah, iaitu kaki kambing atau peha kambing, maka aku akan menerimanya. Apa maksud kaki kambing dan peha kambing? Untuk menunjukkan, kata Ibn Hajar Al-Asqalani dalam syarah hadis tersebut, dia kata, penyebutan kaki kambing dan peha kambing secara khusus, bertujuan untuk menyebutkan sesuatu yang remeh dan yang berharga. Kaki kambing tak ada daging. Tulang, tulang dia tak ada apa. Maknanya seremeh itu pun kata Nabi, aku akan terima. Atau yang bagus seperti peha yang banyak daging, aku terima. Maknanya Nabi akan terima apa saja hadiah yang diberikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baraka wasallam. Nah, jadi kita pun kena ada sifat suka menerima hadiah dan menghargai hadiah yang diberikan. Menghargai hadiah yang diberikan ni bukan sekadar kita terima. Terima itu satu hal lah. Orang pun dah suka dah kita terima kan. Dia bagi, contohlah kata cincin kita bagi. Kita bagi kat seseorang yang kita suka, sayang tu, kita nak bagi dia, kita bagi cincin. So dia kata, oh, terima kasih bagi saya cincin, Alhamdulillah. Kita pun seronok lah. Tapi Yati, kita jumpa dia, kita tengok jari dia. Tak ada cincin saya bagi pun. Satu kali. Jumpa lain kali, tengok tak ada lagi. Tengok tak ada. Maknanya kita akan jadi pemikiran kita sangka-sangka. Mungkin saya bagi cincin dia tak suka. Betul tak? Beza tak dengan Nabi SAW? Ni, Nabi yang hebat Apa saja yang diberi kepada Nabi, itu akan digunakan oleh Nabi dan dilihat oleh orang yang memberi tu. Masya Allah. Macam bayang. Itu dia kata hebatnya akhlak Nabi ni. Ada sahabat, dia bagi Nabi SAW khuf. Contohnya apa, Dihyah. Nabi pakai, Dihyah tengok, pakai. Sekejap ni pakai, asal Dihyah ada Nabi pakai. Sampai koyak. Bayangkan maksudnya. Pakai sungguh. Ada sahabat, dia bagi Rasulullah jubah, Nabi pakai. Jadi maknanya, orang rasa, senangnya lah dihargai apa yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Itu sifat Nabi kita Muhammad SAW. Sebab tu kita kadang-kadang terima tu Alhamdulillah dah. Tapi adalah kita menghargai pemberian itu dengan menggunakan dan sebagainya tu, kadang-kadang kita situ yang jadi kita pun masalah. Tak memanfaatkan. Apalagi ialah kadang-kadang yang dia bagi itu tidak menepati kita punya cita rasa dan sebagainya. Tapi apalah salahnya, sesekali itu kita pakai juga, sehingga orang yang beri itu akan merasa dihargai apa yang diberikan.
bagi saya, dan kita mencontohi kepada Rasulullah SAW dalam hal itu adalah sangat memberi kesan dan impak yang besar dalam mahabbah, kasih sayang dan penghargaan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi kemudian kita tengok siapa yang bagus untuk kita bagi hadiah ni. Kan ada orang tanya siapa, maka sudah tentulah di antaranya orang yang mempunyai hubungan dengan kita. Sebab tu kalau kita kata kita rumah tangga ni, itulah suami dengan isteri, isteri dengan suami, bagus untuk kita berikan hadiah, memberi, saling memberi hadiah. Sebab itu lagi menambahkan kasih sayang dalam rumah tangga. Dan kalaulah lebih baik ketika mana kita nak beri hadiah tu, apa yang sangat disukai oleh orang yang diberi itu, kalau dia dapat tahu, itu kan lebih baik. Mudah kita tahu dia suka yang itu kan. Sebab itulah saya minta maaf nak cakap ni, saya ni nak cerita pasal suami-suami ni lah. Suami ni dilema dia ialah dia tak apa-apa nak tahu suami isteri dia suka apa. Jadi ni dilema dia, dia kadang-kadang tiba-tiba nak sampai jadi ke ataupun anniversary ke, dia pun dilema, apalah agak nak bagi. Dia bimbang, kalau salah bagi takut ketip tak kena pula kan. Akhirnya banyak kebanyakanlah suami tak beli hadiah. Tapi sebenarnya tidaklah, berilah, saya rasa yakin pasangan itu akan menghargai apa yang diberikan oleh pasangannya. Cuma saya rasa lebih bijak biasanya orang perempuan lah. Orang perempuan ni kalau dia bagi hadiah kepada lelaki, dia sangat tahu kadang-kadang tu suami dia atau orang lelaki ni suka apa, nak apa. Sebab mungkin saya rasa perhatian orang perempuan tu lebih. Ini bukanlah nak cerita lah, tapi maksudnya begitulah. Kan ini pengalaman lah kita cakap kan. Tapi bagusnya kalau saling beri hadiah kan, di antara satu dengan yang lain akan menambahkan kasih sayang. Kemudian di antaranya adalah orang yang dekat dengan kita, seperti jiran, tetangga. Sebab tu Nabi mengatakan kepada orang perempuan di zaman dia, ya nisa'il muslimat la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsatia firsana syatin. Kata Rasulullah SAW, wahai wanita muslimah, janganlah seorang tetangga memandang rendah pemberian tetangganya walaupun hanya kaki kambing. Kata Rasulullah, maknanya hargai, kalau jiran bagi, hargai. Begitu juga, selalulah juga kalau boleh itu kita ni memberi hadiah kepada jiran-jiran. Dan pernah ditanya kepada Rasulullah SAW tentang siapakah orang yang paling bagus untuk diberikan hadiah ni, siapa yang utama. Kan? Ada hierarki dia. Aku ada dua jiran, masa ada dua jiran. Siapa yang, kalau aku nak bagi hadiah ni, siapa yang lebih utama aku nak berikan? Maka Nabi kata, ila akrabihima minki baban. Iaitu kepada tetangga yang pintunya lebih dekat dengan rumah kamu. Manjirannya, kan jiran kita ada yang sini, ada yang sebelah. So, utamakan yang paling dekat dengan rumah kita. Ialah sebelah menyebelah lah. Jiran kan banyak. Tapi yang lebih dekat tu lebih utama. Kalau nak bagi hadiah, bagi kepada jiran tersebut. Dan hadiah ni yang kita berikan kepada seseorang itu, hadiah yang baik adalah kalau kita kata hadiah yang memang menyenangkan hati kepada orang yang menerima itu. Bukan hadiah-hadiah yang kita kata orang tu sendiri pun confused, apa dia hadiah ni, kemudian dia pun jadi serba salah nak terima atau kan, macam-macam ni kan. Tapi hadiah yang memang mereka boleh untuk manfaatkan dan juga memang mereka suka dengan perkara tersebut. Di antara hadiah yang Nabi kata jangan tolak kalau orang bagi. Hadiah yang kalau orang bagi jangan tolak, kata Rasulullah SAW. Kan, iaitu minyak wangi. Minyak wangi. Kalau orang beri minyak wangi, maka Nabi kata jangan kamu tolak. Dalam hadis Nabi SAW bersabda dalam riwayat Muslim, man 'arida 'alaihi raihan fala yarudduhu fa innahu khafiful mahmil tayyibur rih. Barang siapa yang ditawari atau dihadiahkan wangi-wangian, maka jangan menolaknya. Kerana dia ringan untuk dibawa dan harum bau dia. Dan dia kata jangan tolak kalau orang bagi minyak wangi itu. Yang maknanya kalau kita faham juga minyak wangi itu salah satu hadiah yang baik. Beri hadiah minyak wangi kepada seseorang tu, maka orang yang menerima jangan tolak pula kalau orang bagi minyak wangi ini, sebab memang itu paling mudah bagi seseorang tu untuk manfaatkan daripada pemberian tersebut. Ini termasuk ke Habib, kalau macam kita pergi majlis-majlis kadang-kadang ada orang calitkan minyak wangi. Ada kita sama juga. Betul. Sebab itu termasuk juga dalam hadis yang lain disebutkan salah satu la turad. Ada tiga perkara yang kamu jangan tolak. Yang pertama adalah yang disebut dengan ad-duhun.
Duhun di sini maksudnya wangi-wangian. Tak kira lah calitan intir ataupun minyak wangi ataupun asap wangi tu. Bukur. Kita pun kalau orang hulu kat kita jangan terkejut lah. Alamak, apa ni? Sebab mungkin kita tak biasa kan kat Malaysia. Tapi orang-orang Arab dan juga memang budaya dia, dan asap wangian ini adalah sesuatu yang lazim bagi mereka. Bahkan kalau dihulurkan, mereka akan kita panggil tolakkan asap ke tubuh mereka. Ambil asap macam tu. Jadi itu cara menghargai pemberian wangian. Keduanya, jangan tolak, kata Nabi SAW, kalau orang bagi bantal. Mana kita pergi jadi tetamu orang, pergi rumah, dia pun bagi bantal kita. Nah, bantal ni alas-alas atau baring ke, atau letak belakang ke. Jangan kita apa, jangan cakap itu, ambil. Sebab Nabi kata jangan tolak, hargai pemberian dia tu untuk kita manfaatkan. Yang ketiga adalah al-laban atau ataupun apa namanya, susu. Susu jangan tolak, sebab susu memang dia ada khasiat dan fadilat dia. Maka ini jangan ditolak kalau diberikan, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baraka wasallam. Masya-Allah, tu dia kan, maknanya antara perkara, antara hadiah yang tak boleh nak tolak. Kalau boleh jangan tolak. Sebab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk kita terima hadiah tersebut. Cumanya kalau ada pertanyaan-pertanyaan jugalah, Abi kan tadi bila Abi kata tadi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mensarankan kalau ada jiran yang lebih dekat pintunya, itu yang kita utamakan. Tapi kalau ada jiran yang lebih susah, macam mana? Abi. Baik. Kalau ada jiran yang lebih susah, maka dia menjadi hak pula kepada jiran itu untuk menolong. Maka ini bukan jadi bab hadiah lagi. Ini sudah menjadi bab kita panggil membantu kepada jiran yang susah. Maka itu memenuhi kepada hak-hak jiran. Jadi kewajipan pula untuk dia membantu dan memastikan jiran dia itu lepas dari kesempitan-kesempitan. Kalaulah tak dibantu, maka kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah SWT. Kerana itu merupakan kewajipan kita. Kerana untuk kita menjaga hak jiran. Menjaga hak jiran termasuklah memastikan jiran kita semuanya dalam keadaan baik dan selamat. Masya Allah. Kalau semua orang macam ni, tak ada orang susah kan sebenarnya, Habib kan? Satu lagi, Habib, soalan kata, kalau kita dapat hadiah, kemudian hadiah tu, contohnya hadiah kahwin yang Habib, kan macam-macam gelas tu berset-set Habib, jadinya gunakan hadiah tu untuk hadiahkan pada orang lain. Bolehkah Habib? Kalau seorang itu diberikan hadiah, maka apabila dia menerima hadiah, itu hak dia. Maksudnya jadi hak dia, dan dia berhak untuk nak buat apa saja terhadap hadiah itu. Jadi tak jadi salah pun. Kalau sekiranya memang dah terlalu banyak, maka dia ambil hadiah itu dan hadiah pula kepada orang lain, maka itu tak menjadi kesalahan. Kerana itu sudah menjadi hak dia, bukan lagi hak orang yang memberikan hadiah itu. Cuma nantilah kita akan bicara juga nanti, ada pula orang yang dia bagi hadiah, lepas tu dia minta balik. Berisiko lah dalam masa Melayu kan? Ataupun ada lagi yang mengungkit-ungkit pemberian hadiah. Ini pun insyaAllah nanti penting untuk kita faham, sebab itu akan membawa kesan yang besar dalam persahabatan, persaudaraan sebagainya. Jadi buruk siku, apakah kedudukannya, kita akan kongsikan lepas kita berhenti rehat seketika. Untuk anda, jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan sama kami tentunya, hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Terang rembulan, langit jelang tiang.
Ikan siakap buah papaya ayuh dimakan dengan berselera. Sekiranya wakaf menjadi budaya, umatkan hidup dengan sejahtera. Amanah Saham Nasional Berhad kini memperkenalkan konsep wakaf terbaru melalui konsep wakaf saham amanah. Menggabungkan dua konsep penting iaitu pelaburan dan wakaf. Ayuh, jangan melengah lagi. Jom berwakaf bersama ASNB untuk pengurusan yang lebih profesional dan telus. Pesanan dari saya, Badli Shah bin Alauddin. Ayuh kita laksanakan cinta demi negara, agar terus memamukkan cinta kau cintakan negara. Bersama membangunkan negara tercinta kita untuk Malaysia. Jom lapor dan isytihar pendapatan sekarang. Maklumat lanjut di www.hasil.gov.my. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Ha, dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai hot set kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa kosmetik mesra wuduk tu? Habis tu, kenapa kamu tak pakai hot set kosmetik Nuraisa? Nuraisa juga. Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Pesta buku antarabangsa terbesar di Malaysia kembali lagi. Pesta buku antarabangsa Kuala Lumpur akan menemui anda bermula dari 26 Mei hingga 4 Jun 2023 di WTC Kuala Lumpur. Dengan reruai pameran melebihi 800 buah meliputi pempamer dalam dan luar negara serta pelbagai keterujaan menarik menanti anda dari 10 pagi hingga 10 malam. Khas untuk anda pencinta buku. Jangan lepaskan peluang ini. Maklumat lanjut, layari www.klibf.my dan di Facebook klibf.my. Tanda pagar, Malaysia membaca. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Selamat dan salam buat rasa junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan Al-Mustafa kembali bersiaran waktu ini bersama dengan sahabat pendengar menerusi perkongsian Habib Najmuddin Uthman Al-Khirit. Untuk perkongsian kita pada hari ini, cerita tentang memberi hadiah. Ada pula dalam Melayu, dalam Melayulah kan, dalam sosial ataupun dalam untuk orang-orang Melayu dia ada istilah buruk siku. Habib, bagaimana tu Habib? Baik, ni orang yang mana dia dah bagi hadiah ke orang jadi lepas tu dia minta balik. Allahumma. Kata dalam hadis Nabi SAW mengatakan al-a'id fi hibatihi kal kalbi yarji'u fi qai'ihi. Orang yang menarik hadiahnya, kata Nabi SAW, bagaikan anjing yang menjilat muntahnya. Nabi ibaratkan seperti itu. Jadi maknanya perbuatan yang menjijikkan yang tak baik. Jadi apabila kita dah bagi hadiah, sepatutnya kita tak boleh lagi minta balik. Kerana hadiah yang diberikan tu patutnya penuh dengan keikhlasan, dengan tulus kasih sayang, dengan pemberian yang kita panggil dengan sebab untuk nak menghargai dan menghormati kepada seseorang. Tapi tiba-tiba kita minta balik, maka kesan dia akan sangat besar, khususnya kepada orang yang diminta tu. Maknanya dia akan melihat bahawa dia ni bagi tak ikhlas, kemudian dia akan ialah tersinggung. Apabila tersinggung tu tercalarlah perasaan. Tercalar perasaan, dia akan jadilah dendam dan permusuhan. Maka itu akan memutuskan silaturahim. Itu yang kita jangan buat seperti itu. Yang keduanya adalah orang yang dia bagi, dia tak minta tapi dia ungkit. Dulu aku bagi ni, aku bagi tu. Kalau saya tak bagi tu, kalau tak bagi tu jadi macam ni. Jadi ini bahaya, sebab dalam hadis sallallahu alaihi wasallam Nabi sebut dalam Sahih Muslim, salah satu la yukallimuhumullahu yaumil qiyamah wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Ada tiga golongan yang Allah tak bercakap dengan dia, Allah tak melihat dia, dan Allah tak bersihkan dosa dia, dan baginya adab yang sangat pedih pada hari kiamat nanti. Ya Allah, Allah tak cakap dengan dia, Allah tak nak pandang dia. Maknanya memang betul-betul hina dia. Kan, siapa dia? Ya, yang pertama sekali adalah Al-Mannan dipanggil. Al-Mannan ni itulah tadi, orang yang bagi ke orang tapi dia ungkit. Jadi ni yang bahaya ni. Kita dah bagi, rela kan, rida dia panggil. Sama ada dia balas atau tidak, dia hargai atau tidak, yang penting kita telah menjalankan hak kita sebagai seorang sahabat, sebagai seorang saudara, untuk nak membina jambatan kasih dengan dia. Tapi wa'imah dia
hargai atau dia baik, itu kepulang kepada dia. Bukan urusan kita. Tapi untuk kita ungkit, untuk kita nak membangkitkan balik, itu adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang ungkit-ungkit, yang keduanya adalah orang yang kalau lelaki pakai pakaian yang labuh-labuh sampai melebihi buku lali dengan niat sombong, itu pun Allah benci juga. Yang ketiganya adalah orang yang berjual beli dengan bersumpah dengan nama Allah tapi bohong. Wallahi bagus ni, apa semua bagus ni dengan nama Allah itu. Kita bimbang ni, kadang-kadang dalam niaga ni orang klaim-klaim suka cakap yang semuanya dan mana menipu dan perniagaan, lebih-lebih lagi menggunakan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang tadilah, jangan sampai mengungkit-ungkit daripada hadiah yang telah pun diberikan kepada orang lain, relakan dan ridhakan. Jadi ya, jadi itu sesuatu yang terakhir yang kita nak sebut juga sikitlah tentang pemberian hadiah ni. Sebenarnya apabila kita ni nak berikan hadiah kepada seseorang, maka sebenarnya kita ni bukan mesti kena bagi hadiah tu kat orang yang kita sayang je atau yang orang kita suka je. Sebenarnya kalau ikut kepada adab dan akhlak yang diajar oleh Nabi SAW kepada para sahabat, Nabi kata, hatta iktiman mana'ak, berilah kepada orang yang tak beri kepada kamu. Mungkin orang ni kedekut, mungkin orang ni tak suka, benci kita, tapi kamu kena besarkan jiwa kamu. Mencabar, beri hadiah dekat dia. Mencabar tu. Habis. Sebab itu sebenarnya akan insya-Allah menjadi sebab jambatan eloknya hubungan. Jadi kalau kita tak mula, kita nak tunggu dia mula, dia nak tunggu kita mula. Lama-lama kita tak masih lagi akan duduk dalam, kita pergi persekitaran tu sampai bila-bila. Kenapa tak kita korbankan ego kita dan juga perasaan kita, kita dahulukan daripada keutamaan akhlak dan adab tu, beri hadiah. Kita akan tengok macam mana apa tindakan yang berlaku, dan insya-Allah mungkin itu solusi yang berlaku, akan ada di antara dua hubungan yang mungkin ada persekitaran permasalahan. Apabila bagi hadiah tu, mungkin melembutkan perasaan satu pihak yang lain, akhirnya akan merapatkan balik hubungan. Alangkah indahnya kalau hasad dengki dan juga persekitaran permusuhan itu dapat dilaraikan mungkin dengan sebab hadiah tadi. Ya, masya-Allah, masya-Allah, dia pecahkan ego macam tu kan Habib. Dan kita sampai hujung-hujung dah Habib. Ya Allah, kita berbagi satu minit je lebih kurang macam tu Habib. Sedikit kesimpulanlah berkenaan dengan memberi hadiah ini Habib. Alhamdulillah. Jadi itulah maknanya, ini semua kita nak ajak kepada semua para pendengar kita, cuba kita kena berusahalah. Ini kita tahu kelebihan, kita tahu fadilat, kita tahu keutamaan. Ini adalah merupakan daripada kemuliaan Mustafa sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam peribadi Rasulullah. Maka lakukanlah lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, telah ada bagi kamu dalam diri Rasulullah itu contoh teladan yang baik. Contohi Rasulullah, praktikan. Lepas ni terus cuba, kita belilah hadiah, ambil, tak semestinya mahal tapi cukup memadai, cuba kita gunakan manfaat itu. InsyaAllah kita akan melihat daripada natijah yang sangat indah yang kita akan dapatkan daripada amalan-amalan tersebut, insyaAllah. InsyaAllah. Nak tahu apa dia punya natijah perasaan itu, kenalah buat. Kena buat, masyaAllah. Terima kasih banyak Habib hari ini bawakan bagaimana bagi Nabi SAW akhlaknya bermuamalah sesama sendiri dengan memberi hadiah. Terima kasih banyak Habib untuk perkongsian. Sampai kita bertemu lagi minggu hadapan, insyaAllah. Assalamualaikum Habib. Assalamualaikum. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan sama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Sederhana, sebab
segalanya demi lillahi ta'ala. Azimat yang berharga Inspirasi, inforia, Islam, semuanya di